Hai semua, kali ini kita akan react episod ke-23 drama bersiri Dendam Seorang Isteri. So jom kita tonton episod kali ini, tengok apa pula yang berlaku. Kerana kau macam bibit. Kerana nak buat itu, kerana nak buat ini. Anak kau? Anak kau, kau ada suruh. Anak kau paling cantik, paling baik kau nenek tu. Aku tak bahagia lah selama 20 tahun dengan kau orang. Aku nak kau merampas. Sekarang mana kami nak pergi? Rumah pun tak dapat lagi. Bagilah kami masa untuk kemas-kemas semua. Seriuslah, kau nak aku kisah ke? Kau ni kan jenis yang tak kisah, jenis yang baik seadanya. Tak apalah, ambil kemah, pacak kemah kat mana-mana. Tak pun pacak kemah dekat pantai tempat anak korang mampus. Dan kan dah kena penampor. Elok Kirana mati je sebab biadab sangat. Dalam kita apa, kita nak, dalam kita nak Kirana tu apa, ditimpa bala, macam-macam bala lah nanti. Kita kena sabarlah. Kita sekarang tengah berpuasa. Tapi lah, bila tengok cerita ni, bulan puasa ni memang apa, kurang je pahala puasa kita. Ni apa, ingatkan bila Mira dah, Mira dah tak ada, kira macam Kirana apa, Kirana tak, dah tak ganggu lah keluarga dia lagi. Tapi dia datang balik sebab nak duit insurans parent dia kot. Apa, sampai nak halau keluarga Mira. Rasanya sebab si ayah, ayah Mira ni pernah kerja, tak tahulah. Tapi itulah, korang perhati tak Kirana kena penampor dalam episod ni? Tapi itulah, tu lah, memang kena, korang nak sangat dah kan, sebab dah berapa banyak episod dia apa menghuharakan hidup orang sampai sampai orang tu mati, macam mati Amira, kononnya lah matilah pada pada apa, pada pandangan mak ayah Amira. Rasanya mak ayah apa, Mira boleh last stay dengan Kirana sebab fahamlah situasi hidup numpang ni. Okey, itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Kita nak tengok apa pula plan balas dendam Mira sebab dia belum mati lagi. Kita jumpa lagi. Selamat berpuasa.